Oke, teman-teman, ya Akainu ya, sorry banget ABA sedikit terlambat karena ya kalian tahu sendiri STD update, jadi gue lebih memprioritaskan STD ketimbang ABA ya. Oh, gimana lagi gitu, gue sejujurnya emang jauh lebih suka STD sih daripada ABA ya. Alright, ya ini dia Akainu. Gue rasa ini karakter terakhir dari update kemarin teman-teman ya, ada Kizaru, ada Akainu sama Lancer. Dan ya ini yang paling terakhir ya. Untuk next karakter mungkin gue akan antara Ulquiorra atau Kiritsugu. Gue penasaran sama Kiritsugu sih sebenarnya sih. Atau ini nih, Afro Samurai juga penasaran banget. Cuman ya, ya kalian tunggu aja di next video teman-teman ya. Untuk sekarang kita akan arkain dulu, let's go. Dia harganya kalau gak salah 2000 berapa gitu, pokoknya 2000 ke atas lah. Gue gak pernah ingat harga soalnya gue ngumpulin duit, gue langsung beli. Ngumpulin duit langsung beli gitu teman-teman ya. Kayaknya sih 2000 pas deh. Apa 2100 sampai 2200 gitu. Ya kalian kumpulin aja 2300 lah, udah aman tuh teman-teman ya. Alright, kita langsung aja teman-teman lihat trainingnya ya. Oke, ini gue jelasin singkat aja teman-teman ya. Ini karakter yang cukup solid menurut gue sih, cukup apa ya, komo-komonya masuk gitu semua teman-teman ya. Walaupun emang skillnya rada-rada dari grafiknya sih sedikit ya jangan dibandingkan sama GPO lah teman-teman ya. Kalau di GPO kan bagus banget gitu kelihatannya kan. Kalau di sini ya kalian bisa lihat nih skill pertama lah Papilar ya begitu tuh. It's not gak jelek gitu menurut gue ya, cuman ya ya begitulah ya. Oke, okay, tadi lava pillar kayak gitu, sekarang kita plum kayak gini. Ini mirip apa ya? Kayak gini ya. Kayak kita terbang gitu, abis itu langsung ke bawah apa ya? Anjir, ada gue lupa satu karakter kayak gitu juga, gue lupa. Itu mirip banget sama ini dan menurut gue oke sih ya si plum ini ya. Cuman ini rada susah dipakai karena si plum ini kalau kalian terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, dia kadang-kadang bisa gak kena. Kayak gini contohnya, nah ini gak kena kan. Kadang-kadang gak kena, kalau itu bisa kena, ya udahlah. Pas gue match tadi kadang-kadang gak kena, cuman kadang-kadang bisa kena juga, I don't know. Itu hitboxnya gue masih gak ngerti sampai sekarang, ya aneh lah ya. Oke, untuk yang lava pillar, by the way ini kan bisa belokin ya. Gue arahin kesini nih. Ini dia bisa belok ke situ. Yep, ya tuh ya, bisa rada belok sedikit ya. Tapi dia sebenarnya gak jauh-jauh banget sih. Gue kira bisa nyampe ke paling ujung loh. Tapi enggak, tapi kena damage, ya udahlah ya. Oke, untuk skill ketiga, lava pool. Ini skill yang paling gue suka banget dari Akainu. Why? Ya, namanya lava pool ya. Itu dia damage terus-terusan, kalian bisa lihat nih ya. Kalian bisa lihat ntar dia bakal kena damage terus cuy. Itu gak cuma satu kali damage teman-teman ya. Sumpah. Gue pas lawan orang itu dia bisa kena terus-terusan cuy. Walaupun kayak ada jedanya gitu. Kena 1 detik, terus kena lagi gitu teman-teman ya. Bisa berkali-kali nih teman-teman ya. Tuh lihat kan. Dia bisa berkali-kali, bisa kena 2 kali teman-teman ya. Ya kayak gitulah ya. Tapi emang agak susah sih. Kayaknya mesti bergerak teman-teman ya. Kalau dia bergerak dia bisa kena. Kalau dia nggak bergerak dia cuma kena 1 kali doang. Dan itu setahu gue ngerusak blok kayaknya lah kapul. Dan itu enak banget dari jauh-jauh tuh, kalian bisa lihat ya. Dia ngerusak blok dan itu gila jaraknya jauh banget. Jaraknya jauh, lebar, itu susah banget dihindarin sih. Susah banget dihindarin kalau lawan kalian di depan itu udah hampir pasti kena sih teman-teman ya. Makanya ini gue bilang apa ya, kayak counter buat close combat gitu ya, sama karakter-karakter close combat. Nah ini counter ya teman-teman ya, karena dia punya plum ini buat kabur gitu kan. Ngerusak blok kan? Maybe ngerusak blok? I don't know, kayaknya enggak sih, setau gue enggak sih. Karena gue pernah lawan orang dan tidak ngerusak blok, pernah di blok, cuman I don't know ya. Kalian bisa coba sendiri lah ya. Ya setau gue ini nggak ngerusak ya. Kalian bisa lihat kan tuh di blok kan barusan kan yang ini nggak ngerusak blok ya. Oke, untuk lava pillar setau gue ini ngerusak blok. Yep, ngerusak blok di gaming. Lava pool ngerusak blok, lava pillar ngerusak blok, lava fish sekarang. Lava fish ya sesuai namanya, lava fish kayak cuman melonjok gitu doang sih. Damage-nya GG sih teman-teman, gue akuin aja ya. Damage Akainu ini cukup GG sih. Karena dia per damage tuh kalau nggak 20-25 gitu ya. Cuma lava pillar yang menurut gue kurang sakit. Kita coba lava pillar berapa ya. Kayaknya 15 deh. Ya, lava pillar 15 ya. Iya 15 kan. Dan tapi dia agak jauh teman-teman enaknya ya. Sedangkan yang lain tuh enggak gitu. Yang plum paling yang plum doang nih. Yang plum tapi yang plum juga rada susah dipakai gitu sih teman-teman. Kalau misalkan lawan orang ya. Kalau lawan dummy ya gampang. Kalau lawan orang udah bisa di blok pertama. Terus kadang-kadang orangnya kalau misalkan kayak pakai apa tuh, Akainu bisa kabur. Pakai Shinji bisa kabur. Pakai siapa lagi bisa kabur tuh. Yang satu lagi yang stuck tuh ya. Yang stuck juga bisa kabur gitu ya. Yang paling enak menurut gue dari Akainu ini sih lava pool. Ini enak banget buat ngebox musuh kalian. Kalian bisa lihat tuh ya, ini jauh banget. Dan itu kalau kena, kalau bergerak dia kena damage lagi teman-teman ya. Makanya itu gigi banget. Oke, langsung aja kita awaken. Kita lihat awaken ya teman-teman ya. Alright, bu. Gigi gaming ya. Oke, langsung aja magma pilar. Ya sama aja kayak magma pilar biasa, tapi dia nggak satu. Dia banyak. Ya tuh, kalian bisa lihat tuh ya. Mirip Yoruichi. Ya, ini mirip banget Yoruichi anjir. Skill Yoruichi pas dia awaken, ya ini mirip banget gak bohong. Kayaknya emang kayak di copy paste gitu sih kayaknya ya. Kayaknya gue juga gak tau karena dia ngerusak blok juga, kalian bisa lihat barusan kan. Lalu plum punch, ya ini kurang lebih sama sih kayak tadi. Sama kayak plum, cuman damage-nya lebih sakit tuh, kalian bisa lihat ya 30 ya. Dan gue gak tau apakah areanya lebih gede hitboxnya mungkin, gue gak tau ya.
Great Eruption. Nah ini Gear Third. Udah sama persis gak ada Gear Third ini teman-teman. Kalian bisa lihat damage-nya 40, sakit banget ya. Gear Third itu istilahnya Gear Third, tapi cuma bisa pakai satu kali dalam weekend teman-teman ya. Jadi pastikan kena karena itu bisa diblok, tapi ngerusak blok sih, ngerusak blok sih. Cuman kalau misalkan diblok itu damage-nya kecil banget. Langsung aja Magma Fist. Nah, ini skill yang paling gigi juga nih kalau di weekend. Itu paling demen nih. Itu kayak gini ya. Cuman kadang-kadang nah itu gua ngarahin kemana gitu kan. Rada susah diarahin teman-teman ini Magma Fist ya, menurut gua jujur aja ya. Gua walaupun itu skill favorit gua, tapi itu skill yang paling males gua pakai sebenarnya. Karena susah jir ngarahinnya jir. Kita coba ya, dia ngerusak blok gak ya? Ini yang keempat nih Magma Fist. Susah ngarahinnya aja sumpah. Karena mesti rada jauh gitu, tapi kalau misalkan deket pun sebenarnya bisa kena teman-teman. Anjir lihat ya. Ngebakar cuy. Udah kena tinjunya ngebakar, apinya ngebakar lagi. GG gaming gak sih ini karakter sebenarnya? Sumpah ini GG sih sebenarnya karakter. Greg Erickson ya, dia ngerusak. Ya, tapi ya kalian bisa lihat damage cuma 10 ya. Jadi sebaiknya sih kalau bisa kena, jangan sampai diblok sih. Oke, okay, ya itu dia untuk Akainu, simple banget ya, teman-teman ya. Kita langsung aja pergi ke ranked aja teman-teman ya. Tapi ya entah kenapa gue di training tuh bagus gitu ping gue ya, cuman pas ranked aduh man. Ya udahlah. Oke, okay, kita langsung aja pergi ke ranked ya. Let's go. Bam. Lancer seperti biasa ya, gue on ban Lancer. Alright, oh, proficient juga ya. Sus namanya lagi, Sus. Imagine the name Sus. Wow. Of course kita akan pilih Akainu ya. Let's go. Alright guys, first match. Oh my god, really? 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 Lawan beginian, really? Belum. Lava fish. Oh my god, the lag guys. The lag gaming. Oke, okay, the lag. Parah banget lagnya. Makan tuh pilar gue. Aduh, malah gue yang mati duluan. Alright. Tapi sengaja gue bisa-bisa kena. Gila, ping gue berapa? Astaga, 400 tiba-tiba. Ibu, makan nih pelumku. Mana kau? Oh my god, the lag guys. Imagine, nih ping 400 kayak ping 2 kali maka. Kayak jadi gak, sumpah guys. Makan di pilar. Aduh, ini pilar jarak jauh kan ya. Oh my god, look at the lag man. I'm so lag man. Oh my god. Makan tuh pilar gua. Plum gaming, kena kah gua nanti? Lava pool, kena gak? Kena tuh harusnya. Ih, kena kan? Oke, sip. Oke, sip. Makan tuh, lava fish. Oke, di. Oke, yang skill. Ini lava kena kayak persis. Oh my god, the lag. Oh guys, parah nge-lag banget guys. Parah, lag. Oke, gua harus M1. Oh my god ya, skill tuh ngeselin banget sih. Sonido dajul kau. Sonido dajul. Makan di lava. Give me your lava man. Saatnya gue M1. Aduh ngeleknya. No alasan, gak boleh alasan. Cupu lubang. Masuk gara-gara ngelek. Makan tuh ya. Kesini lo. Kita berlindung dulu, oke okay? Kita berlindung gaming dulu. Oke okay. Dia udah sonido kan. Bukan sonido itu. Oke okay, dia udah sonido. Kalau gitu gue langsung aja. Mana dia? Oh dia mati, kena lava gua. Oh my god, gua kena juga. Oh my god. Sumpah enaknya main Akainu tuh lavanya teman-teman, sumpah nih. Lavanya tuh jarak jauh dan gigi gaming gitu, dia sekali nginjek kena gitu kan. Kita bisa berlindung jir, bisa ngebox gitu loh. Uyuh lu, gua peluk lu. Mampus lu. M1. Loh kok dia mati? Nani. Oke. Okay. Makan tuh. Pilar. Oh my god. Oke, okay, gua awaken. Oke, gue awaken. Goodbye. Oh, sama-sama awaken kita. Sama-sama. Makan Magma Fist. Makan Magma Fist. Makan Magma Fist. Magma Pilar. Great Eruption nih. Ini kayak Gear Third mati lu anjing. Mau sama-sama kita. Mau mana? Oh my god. Gue mati duluan dong. Sumpah, gue bentar lagi mau Magma Fist itu anjir. Magma Fist, deh, ngeleknya, apaan sih ngeleknya? Alright, ya tipis lah itu, tipis ya, bisa dibilang tipis ya, karena dajal ngeleknya, guys, oh my god. Ya, first match anggaplah itu tidak dihitung tadi ya, karena ngeleknya parah banget, gila kan? Gak ngerti lagi gue, sumpah main thread gue. Oh my god, oke, okay, next match. Alright, second match, as always, I'm gonna ban. Coba gue pengen deh lawan Lancer, gue pengen coba ya.
gue brand Ak Kizaru aja. Gue gak tahu apa yang terjadi. Apakah dia akan pick Lancers? Probably. Apa dia? Oh enggak, dia gak nge-ban Lancer loh. Oke. Dia gak nge-ban Lancer guys. Apakah dia akan coba pakai Lancer? Siapa tahu ya, kita lihat ya. Kita lihat apakah dia pakai Lancer apa enggak. Gue pengen coba lawan Lancer coy. Karena ini sebenarnya enak buat yang lawan deket-deket ya. Karena kita punya lava pool kan. Jadi musuh mau ngedeket tuh jadi kayak ragu-ragu gitu. Dan Lancer itu itu semua skillnya ngedeketin guys gitu kan. Jadi enak tuh sebenarnya. Kita coba aja oke. Please please Lancer please dong. Alright. Gue gak tau apa itu dia. Belum ke Rinder. Oh Broly nani. Broly gaming ke makan tuh lava gue. Alright. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Lava. Lava gaming. Makan tuh lava beast gue. Dia kena dua kali dong anjir. Kena. Lagi cepet. Back. Oke. Back. Makan tuh lava gua. Ih kena dong lava gua. Dia berdiri di lava gua mulu. Lu kena kan? Dia itu lava pool enak banget, bisa kena berkali-kali anjir, sumpah. Lava pool enak banget, coy. Makanya gua udah bilang, kayak counter alaminya player-player yang emang sukanya close combat gitu loh, guys. Dia tuh ini enak banget sebenarnya. Sini lu. Aduh sayang banget sini. Coba ngedekat sini. Kalau enggak mau ngedekat gua bilang. Mampus kena. enggak kena. Be, enggak kena. Di. Apa lu? Ih, ayo lu. Ah, enggak kena. Be. Sini lu. Sini ngedeketin. Sini. Apa? Gua pilar lu. Kena. Yes. Bam. Aduh tidak, back. Back, gua mau mati. Ih, gua mau mati. Kena lu. Ih, enggak kena dong Nani. Enggak kena Nani, pelit banget anjir. Apa anda bisa enggak kena gitu? Ih, belok. Aduh, enggak belok sedih. Aduh gak belok. Lu kena gak tuh? Ih kena. Mati. Broly mati. Mana Broly. Aduh gak kena. Harusnya gue lava pool. Aduh gue mati duluan sebelum gue awaken anjir. Oke gak apa gak apa. Santai. Nah ini asik nolong Broly nih. Asik nih. Apa kamu? Ih gak kena. Itu susah banget sebenarnya. Bisa sebenarnya kalian bisa M1 lo abis dari plume itu, cuma susah banget gitu kan. Lucu banget. Ngapain dia masuk ke lava gua lah? Bro, really? Why? Kenapa dia masuk ke lava gua? Malah nyari mati itu kan anjir. Oke. Okay. Wah, ini kayaknya gua gak perlu awaken sih. Iya gak sih? Kena lagi kocak. Sini lo. Apaan sih? Sumpah fun banget pakai Akai ini sebenarnya teman-teman ya. Fun. Sini dulu. Gua enggak awaken dulu. Gua pengen coba kalau enggak awaken bisa enggak lawan Broly. Sini dulu. Anjir. Bisa dong gua enggak awaken teman-teman. Imagine. Gua. Bro. I'm not even awaken lol really anjir gue bahkan gak awaken teman-teman anjir adalah sebenarnya base-nya lebih enak sih menurut gue ya, base-nya lebih enak daripada awaken-nya kalau menurut gue nih, cuman ya emang itu skill itu enak banget sih. You're using Akainu and spamming Nani katanya anjir. Ya abis gimana, Akainu kan udah low cooldown ya, mau gimana lagi gitu kan, masih spamming. Oke, okay, next match. Alright, third match, Lancers. Sayang banget tadi dia nggak pakai Lancer ya, harusnya tadi kita ngelawan Lancer, cuman dia pakainya Broly ya, ya sudah lah ya. Going random, gua kadang-kadang kesel juga sama orang yang going random gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ada yang jago nih, kadang-kadang ya enggak, ya begitu lah teman-teman ya. Alright, ini gua ngelag nggak? Nggak terlalu ngelag sih, cuman ya, it's okay. Kita coba aja, oke? Okay? Kalau nggak gua nyalain deh, biar kalian bisa lihat ping gua ya, biar kalian tahu gitu, gua alasan apa enggak gitu. Alright. Let's go, kita pakai aja langsung Akainu. Alright, wah ini map yang gue paling gak suka sih. Siapa lawan gue? Minato kah? Bukan, oh Aizen kah? Oh Shinji lagi anjir. Shinji kah?
Eh bukan, iya Shinji. Ah oh, fuck Shinji man. I hate Shinji man. Sini lo. Makan tuh Shinji. Oke. Gak bisa Shinji, apaan Shinji? Apa Shinji? Kabur aja dah. Makan tuh pilar gua. Nice. Kena lava please, Anjir dia kena lava dong Nani. Dih, bisa gak kena lava? Oke. Gua paling males lawan Shinji sumpah guys. Paling males gua anjir. Ah, man. Belok please. Gak belok lagi anjir. Aduh, gak belok lagi anjir. Oke. Opa lu, mati sana. Alright. Ini lava plume susah-susah gampang sih sebenarnya dipakai teman-teman ya. Sebenarnya gampang sih di bloknya. Kalian tahan F terus boleh belok-belok gini aja tuh kemungkinan besar pasti ke blok sih, cuman ya I don't know. Makan tuh, kena enggak tuh? Aduh, enggak kena. Oke, enggak apa-apa. Slow cooldown enggak apa-apa. Mau ngapain kamu? Wah, ini. Wah, anjir ngesen banget. Makan tuh pilar gua. Di ngepak ah. Ngepak gaming anjir. Dih. Oke. Anjir ngebug gaming tadi plume-nya apaan dah? Plume-nya ngebug gaming guys, imagine gak mau terbang di gak ngedamage apa-apa, apaan nih? Tembus batu gak? Tembus batu dong. Oke, gue terbang dulu. Terbang gaming dulu. Oke, mati dia harusnya. Sini, masuk lagi, mati. Oke, sip. Alright, darahnya sama ya. Gue awaken nanti aja lah. Oke, dia kena dong. Plum, alright. Gagal plum lu ya, mampus lu, gak bisa lu. Kena. Kena, mampus. Makan tuh. Ya, deket-deket terus, terus di situ aja terus ya. Terus di situ aja, gak apa-apa. Oke, plum. Oke, gua, anjing gua gak bisa wakean. Wah bangke, diapain tuh gua barusan anjir. Alright. Diapain tuh gua barusan anjir. Wah, belum. Baru awaken. Oke, awaken. Time for me to awaken now. Goodbye, man. I'm gonna kill you, man. Alright. Ah, makan tuh magma gua terus, makan ya. Nikmat gak? Wah, nikmat ya magma gua, nikmat gaming gak? Mana lu? Mana lu? Apa? Hah? Apa? Anjir gak ada yang kena dong Nani. Nani. Mati. Oke, gue masih bisa menang gak sih? Kayaknya masih bisa menang teman-teman ya. Coba lagi sekali lagi nih. Menang dong Nani. Oke, gue kill. Oh, gue kira gue belum menang. Oke, GG. Alright, GG. Gue kira gue masih bisa satu kali lagi. Oh, gue salah baca cuy. Gue baca yang bawah dong. Bener-bener salah. Alright, GG. Ya, next match. Let's go. Alright, last match. Wah, namanya udah Hiei guys. Nih pengcurigaan nih. Lawan gue kayak Hiei nih. Aduh, udahlah. Alright, apakah beneran Hiei dia nggak Shinji lagi kah? Killua. Alright, jarang-jarang gue ketemu Killua nih. Oh, buset. Kenapa lu bos? Alright. Ih, kena gak tuh? Oke. Dia gak deket dong ke gue bener-bener. Nani. Tolong aku diperkosa Killua ibu. Tolong ibu. Makan tuh. Oke. Kena gak tuh? Ih, gak kena dong. Nani, apa nih? Belum. Kena, goodbye. Kocak dong bisa kena. Anjir Killua males nih. Tapi Killua enak sih. Why? Karena kita bisa pakai lava lah kayak gini. Nah sini ngedekat lu. Ngedekat terus. Ya injak terus aja, injak. Bisa kena berkali-kali kan, mantep kan. Nah sini kamu. Mau kemana kamu? Ih Nani. Aku mati. Anjir gue kira kalau gue plum bisa kena semua gitu kan. Gak bisa anjir ternyata. Gue kira bisa semua anjir. Apa? Gabi, melek dong. Wah, anjir. Makan tuh. Makan apa gua?
Oke, terus kena terus aja situ, terus kena ya. Hmm, makan tuh. Bener-bener deh. Ini bener-bener counter untuk close combat sih kayak Killua gitu-gitu teman-teman ya. Killua, terus apa lagi yang close combat banget? Sanji, Zabuza. Wah, ini bener-bener counter sih anjir. Karena kalau kan iya, pantu gua kena damage anjir. Hmm, makan tuh. Lava gua makan ya. Makasih lo, itu tutup tahun yang ini nih asli nih. Hmm, kena lo. Anjir. Anjir. Tidak, lava gua habis. Oke. Alright, back cooldown-nya. Tidak. Kena lagi enggak? Anjir, kena damage enggak? Ih, dia kena damage dikit dong. Alright, enggak apa-apa. Tapi damage-nya lebih banyak sih. Aduh, mengesel ya. Ngeselin kamu ya. Enggak kena dong anjir. Enggak kena gaming kah? Nani. Kepleset anjir. Oke. Makan tuh. Pilar mati. Alright. Enak sih sebenarnya Akainu sih jarak dekat juga teman-teman ya. Enggak bisa dibilang jelek juga gitu loh. Anjir, itu, udah kayak ice frame anjir barusan itu. Anjir, alright. Oke, gua kenapa hancur di busan anjir. Meninggal lu sini semua. Itu yang asli tuh di sana. Enggak apa-apa kita digebukin sama yang ininya mah. Biarin itu mah. Kena enggak? Oh my god. Belum gaming ah. Kena. Oke. Emon, mau ngadu Emon kita. Apa kamu sini? Coba sini. Oke, gue awaken juga karena dia awaken, gue awaken juga ya. Dia awaken kan? Oke, mau awaken gaming nih kita. Mau awaken gaming kok, jago juga dia, Pak. Kena gak tuh? Anjir, gak kena, Pak. Wah, sedih. Sedih gaming kah? Oke, pakai ini. Nice. Wah, lari kenceng banget, anjir. Lari kenceng banget. Nani, apaan nih? Nani! Nani, apaan lari kenceng banget? Anjir. Lari kenceng banget, anjir. Wah, ini susah sih. Nah, makanya nih, teman-teman ya. Menurut gue, itu lebih bagus. Lebih bagus base-nya daripada awaken-nya, Pak. Kudonnya lama banget, anjir, sumpah. Base-nya tuh bagus, anjir. Gak bohong. Base-nya Akain tuh easy gitu, gak easy banget sih, cuma maksudnya bagus gitu loh. Anjing, jantung gue hilang, Nami. Gigi. Oke, okay. Ya kalah lawan dia anjir. Sedikit susah sih emang kalau lawan Killua ya. Anjir emang Killua, ya udahlah. Oke, okay, teman-teman ya, itu dia untuk Akainu. Tadi gue salah tuh akhir-akhir ya, cuman ya udahlah ya. Emang Killuanya gigi juga sih anjir. Oke, okay, itu dia untuk Akainu. Menurut gue oke okay sih. It's not that bad menurut gue. Walaupun menurut gue Lancer masih jauh lebih dominan ya kalau di update kali ini ya. Di update kali ini tuh Lancer udah paling gila-gila. Lancer cancer banget. Tapi menurut gue Akainu ya oke okay lah ya. Nggak jelek-jelek banget. Nggak kayak Kizaru sih. Kizaru sumpah itu menurut gue ya trash anjir. Kizaru susah banget. Mungkin guanya emang nggak bisa make kali. Cuman kalau kalian bisa make Kizaru ya silakan pakai Kizaru. Cuman Akainu menurut gue masih lebih oke. Walaupun ya emang efeknya biasa aja gitu ya. Kalau dibandingin sama GPO ya jauh lah ya. Jangan dibandingin sama GPO jir. Ya ini ya game PvP gitu kan. Oke, teman-teman itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Kalau subscribe juga apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.